Sekarang kita lagi mau patroli di kawasan Tol Cikampek bersama Brigadir Darus. Kebetulan hari ini adalah hari weekend, jadi di sini kita bisa pantau situasi lalu lintas lagi kondisi panas. Jalur tol ini memang bisa dikatakan spesial karena nggak boleh ada motor, terus nggak boleh berhenti karena sebisa mungkin di jalur ini tuh harus bebas hambatan. Izin untuk melintasi kawasan Turangga 05 untuk melakukan penindakan penilangan yang ada di wilayah 05. Ketika lagi patroli, saya melihat ada mobil yang berhenti di pinggir jalan. Pokoknya sekarang. Jadi udah lama kita ketok pintu mobil tersebut, ternyata nggak ngebuka-buka. Dan kita lihat dari kaca, ternyata memang si pengemudi ini sedang asik tertidur. Ini kan jauh jalan ya Pak ya, bahaya. Apalagi Bapak nih, kan kalau misalnya di belakang ada mobil, kenceng gimana Bapak? Jadi walaupun di situ memang tidak ada tulisan dilarang parkir ataupun dilarang stop, ya namanya juga jalan tol, ya dilarang untuk berhenti di sembarang tempat. Karena di situ juga ada disediakan rest area. Oh, dari mana? Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan mau kemana? Ke Bandung. Ke Bandung. Sendirian aja Pak. Jadi? Sendiri. Ke Bandung memang dari Bandung. Ya, memang saya orang Bandung kerja di Jakarta Bu. Oh gitu. Nggak kuat ngantuk. Buat ngantuk. Kan di sini ada rest area ya Pak ya. Ya namanya ngantuk ya manusiawi ya. Cuman kalau kita mau pergi, kita harusnya bisa atur waktu. Mungkin sebelum kita berpergian kita bisa istirahat dulu atau enggak. Kita bisa istirahat di rest area yang sudah disediakan, bukan tidur di pinggir jalan tol. Nah, ini sementara kita tegur aja ya. Kalau prosedur nggak boleh berhenti. Nah, buat kan ya, perjalanan. Ya. Nah. Bapak tadi berangkat dari Jakarta jam berapa? Jam 2 aku pulang kerja. Jam 2. Ke Bandung mau pulang? Nah, ini bahaya loh ya. Bapak. Ini saya tadi benar-benar nggak dengar kan ya. Harus berapa kali baru bangun. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan. Gak lama kami menemukan lagi bis yang melewati bahu jalan tol. Buru-buru, ini alasan klasik sih. Karena apanya yang mau diburu-buruin, di situ juga penumpang tidak ada. Dan lalu lintas di situ juga tidak terlalu ramai ataupun padat. Jadi apanya yang diburu-buruin. Nggak ngeburu waktu kan Bapak? Ya, Bapak nggak ngeburu waktu, tapi Bapak makan bau jalan. Ini kan bahaya, bagi Bapak pakai mobil besar gitu kan, bis ya. Bapak sendiri lagi kan. Tentang sendiri, terus Bapak bau jalan. Bapak saya nggak melihat, tiba-tiba Bapak ambil bahu jalan, di depan ada mobil lagi, Bapak nabrak, ya kan? Ini kan ini juga lalu lintasnya nggak padat kan, Pak? Oh, mohon maaf, minta Bapak. Dan dengan berat hati, selembar kertas tilang kami berikan kepada pelanggar tersebut. Maaf, ganggu Pak ya. Iya, enggak. Jangan selamatkan, Pak. Ah,
Saya menemukan kembali mobil yang melewati bahu jalan. Ada pinggir dulu, menepi Pak, menepi. Ya, menepi dulu. Ya, Bapak, tanggung, soalnya tanggung makanya saya ngalip gitu loh. Kenapa, Bapak? Tanggung ada truk, saya mau kanan, aku dibalik, jadi saya ambil kiri, masuk lagi kanan. Iya, kan gak boleh. Saya ngakuin kesalahan. Sebenarnya Bapak ini tahu kok kalau telah melanggar, tapi sayang ya, kalau udah tahu gitu, kenapa masih dilakuin sih? Surat-suratnya lengkap, emang Bapak tadi ke mana? Saya ke Cikarang. Oh, dari mana? Saya dari Barat Raja, Cikarang. Oh, dan pulang kantor? Ya, atau apa? Ada travel, ada, ini kan lagi ngurusin proyek, saya disuruh buru-buru ke, ditunggu di Sunter gitu. Ya kan, Bapak hati-hati ya kalau tidak udah lagi, ya. Apa, bahaya, nanti ya, Bapak... Studio. Lagian juga nggak terlalu padat kan Pak, maksudnya lebih bersabar aja sedikit ya kan Pak, daripada Bapak nanti kenapa-napa di jalan. Jalan tol ini menurut saya sangat banyak ya manfaatnya, karena saya juga pengguna jalan. Nah makanya kita harus aware terhadap aturan-aturan yang sudah ada di jalan tol. Luncur ke TKP. Siap, 86.